Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Windu Asli Wong Stragen. Teman-teman apa kabarnya semuanya? Letele Homa. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjemput rezeki serta lancar dalam semua hal. Salam sejahtera untuk teman-teman aku dimanapun kalian berada. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Windu masih diberi kesempatan untuk nge-share tempat-tempat yang indah yang ada di Hong Kong, pastinya kota Hong Kong dan indah luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini Windu berada di salah satu tempat yang ada di pedalaman di Hong Kong. Bisa dikatakan ini adalah tempat yang sungguh jarang ditemukan oleh mbak-mbak yang ada di Hong Kong, karena memang tempat ini adalah virtual banget ya teman-teman. Dan ini tepatnya berada di Tai Lam, dekat Siu Lam, dekat Siu Long something ya, seperti itu. Dan ini bagian di bawah dan suasana di kisaran sekitarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, wow, luar biasa indahnya sekali ya. Berbeda dengan penampakan-penampakan yang Windu sering share ya. Biasanya kalau Windu share itu adalah tempat-tempat yang ada di keramaian, di mall-mall, di tempat-tempat yang luar biasa. Tapi sekarang itu maksudnya di tempat-tempat yang dalam, yang jauh dari apartemen-apartemen tinggi dan suasana-suasana ramai dan polusi-polusi yang wow banget. Dan di sini kita bisa lihat ya teman-teman, di kisaran sini hanya ada dikelilingi dengan gunung-gunung yang luar biasa. Dan di sini itu sungguh luas banget ya. Biasanya ada teman-teman, banyak orang-orang di sini yang mancing seperti itu ya, yang singgah di sini terus di atas itu mereka berolahraga dan lain-lainnya, ataupun mereka kalau ada waktu longgar di sini bisa duduk-duduk menenangkan diri dan terhindar dari bisingnya ataupun suasana yang sungguh membuat diri bisa tombang. Wow, keren sekali. Ini gara-gara ada kapal gede ya teman-teman, jadi ombaknya semakin menanjak ya. Indah banget ya teman-teman, luar biasa. Dan pastinya suasana yang sangat natural banget dan indah banget. menjadikan sesuatu yang Hong Kong itu semakin wah luar biasa. Dan di tempat ini memang sungguh sejuk sekali, seger banget, berbeda dengan di keramaian-keramaian kota yang ada di Hong Kong seperti ini teman-teman. Dan kita bisa lihat di depan itu ada jembatan, dan jembatan itu sangat terkenal sekali. Yang satu itu menghubungkan untuk kita pergi ke bandara Hong Kong, dan satunya itu menghubungkan untuk kita pergi ke daerah di kisaran Dunmun dan sekitarnya yang berada dari kawasan Hong Kong Pusat atau Hong Kong Central. Dan di sini kita bisa lihat kapal-kapal pembawa atau pengangkut barang-barang seperti ini ya teman-teman, kapal-kapal barang, kapal-kapal muatan-muatan seperti ini yang mungkin kalau ini sudah mulai sore, jadi sudah pada pulang ya, orang-orang mancing seperti itu. Dan suasana kali ini adalah mendung-mendung tanpa hutan. Mendung tanpa hutan, ketemu lankelang, kapeku sing tiarani perjalanan, kayak gitu ya. Dan sepi sekali, dan sepi sekali, cocok banget, rekomendasi banget buat kita untuk menenangkan diri, untuk teman-teman yang galau mungkin.
I love you all, pokoknya teman-teman semuanya, teman-teman semuanya ya seperti ini ya. Keindahan di balik gedung-gedung pertingkatan, apartemen-apartemen yang menjulang tinggi dan Hong Kong tersembunyi daerah-daerah, tempat-tempat yang sejuk dan indah sekali seperti ini, di kawasan seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata ultimo nama maaf ya. Selalu semangat, terus semangat dan tetap semangat, tanpa kalian ini bukan apa-apa dan kalianlah yang luar biasa. Sekian dari Windu, apabila ada salah kata mohon maaf untuk teman-teman yang ada di Hong Kong semuanya. Kalau dulu perjuangan yang belum kesini bisa banget deh calling Windu untuk ngajak kalian kesini, tapi memang jaraknya jauh banget seperti itu ya. Juga buat teman-teman yang mungkin pemula dari Indonesia ke Hong Kong seperti itu, bisa cek. Nah, ini adalah gambaran kecil dari Hong Kong, kota betonan sungguh indah seperti itu. Terus thank you, sekian dari Windu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.